Untuk mudahnya, glikolisis itu ada yang membagi menjadi 3 tahap, ada juga yang menjadi 2 tahap. Langkah 6 karbon dan juga langkah 3 karbon. Tahap investasi dan juga tahap produksi. Jumpa lagi dengan saya Dudung Angkasa di mata kuliah metabolisme, energi, dan juga zat gizi makro. Pada video kali ini kita akan melanjutkan topik glikolisis, dan fokus pada video kali ini ialah penguraian langkah-langkah glikolisis. Mengapa ya? Karena di video-video sebelumnya kita hanya menyingkat ya langkah glikolisis. Misalnya ketika kita membahas glikolisis yang terjadi pada sel darah merah di video-video sebelumnya, itu hanya ada glukosa ya, kemudian ada glukosa 6 fosfat, lalu tanda panah besar, dan kemudian laktat. Begitu juga ketika kita membahas glikolisis ya pada sel otot, ya ada glukosa, glukosa 6 fosfat, kemudian tanda panah besar menjadi pirufat dan juga di laktat. Mengapa seperti itu? Karena di video-video sebelumnya hanya fokus ke hasil dari glikolisis untuk sel-sel tertentu, yaitu sel darah merah, sel otot, sel hati, sel otak, sel adiposa ya, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan menguraikan tanda panah besar tersebut. Karena tanda panah besar itu ialah penyingkatan dari langkah-langkah yang panjang dari glikolisis. Penting untuk kita dapat mengurai langkah-langkah ini ya, bersama dengan senyawa-senyawanya, kemudian juga dengan enzim-enzimnya, seperti itu. Karena dari langkah-langkah ini nanti kita akan bertemu dengan titik temu dengan jalur yang lainnya. Mirip seperti stasiun kereta ya, ada satu stasiun yang itu menjadi titik temu untuk jalur kemanapun. Ya, misalnya saja kayak di Jakarta ada stasiun Manggarai, yang itu adalah titik temu bagi orang yang mau ke Jakarta, ke Bekasi, Tanah Abang, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita akan ketemu satu senyawa yang itu merupakan titik temu dari semua jalur. Dan juga ketika kenapa kita harus menguraikan langkah-langkahnya dan juga memahami enzim-enzimnya, karena nanti kita akan masuk ke bagian yang paling menarik dari glikolisis, yaitu clinical correlation. Kita akan membahas ya hubungan glikolisis ini dengan suatu keadaan klinis tertentu. Glikolisis ini terjadi sitosol, dan otomatis langkah utama untuk terjadinya glikolisis ialah masuknya glukosa ke dalam sitosol ya, dan kemudian glukosa ini akan mengalami beberapa langkah-langkah seperti dapat kita lihat di sini. Oke, di sini kita lihat langkah yang panjang sekali ya. Di situ ada glukosa menjadi glukosa 6 fosfat hingga nanti menjadi pirufat dan juga laktat. Untuk mudahnya, glikolisis itu ada yang membagi menjadi 3 tahap, ada juga yang menjadi 2 tahap, tergantung dari fokus yang ingin dibahas ya. Pada pembagian yang 3 tahap, mereka membaginya menjadi sebelum dipecah, saat pemecahan, dan kemudian setelah dipecah ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini bagian yang sebelum pecah, glukosa sampai fruktosa 1/6 bifosfat itu belum dipecah. Kemudian fruktosa 1/6 bifosfat menjadi 2 molekul, yaitu di hidroksiaseton fosfat dan juga disodium 3-fosfat. Nah, ini adalah tahap kedua. Ya, kemudian disodium 3-fosfat ke bawah hingga menjadi laktat, itu adalah tahap ketiga. Yaitu yang membagi menjadi 3 tahap. Adapun yang membagi menjadi 2 tahap, itu pun ada 2 lagi, ya. Pembagian dua tahap yang pertama ialah membagi menjadi langkah 6 karbon dan juga langkah 3 karbon. Mengapa sebelum langkah 6 karbon? Nanti kita dapat lihat ya, glukosa hingga fruktosa 1/6 bifosfat terdiri 6 karbon. Kemudian dari disodium 3 fosfat hingga laktat, yaitu semuanya 3 karbon. Itu pembagian dua tahap yang pertama. Pembagian dua tahap yang kedua ya, dari glikolisis ini ialah mereka membagi dari ATP yang digunakan dan juga dihasilkan. Mereka menyebutnya sebagai tahap investasi dan juga tahap produksi. Mengapa ya?
Nah, kita lihat di sini ya, di gambar ini, tahap investasi kita ada 2 ATP di langkah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1/6 bifosfat, jadi juga ada ATP, 2 ATP. Kemudian di langkah gliseraldehid 3 fosfat ya, sampai pirufat itu juga ada ATP yang dihasilkan. Ya, ada 2 ATP yang digunakan, kemudian ada 4 ATP yang dihasilkan, sehingga net ATP yang dihasilkan dari langkah glikolisis ialah 2 ATP. Nah, itulah pembagiannya ya, ada pembagian 3 ATP, bagi ATP dari fokus yang dibicarakan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke penguraiannya dari langkah-langkah ini. Kawan-kawan, untuk menguraikan langkah-langkah glikolisis ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian ya. Langkah pertama kita akan fokus dulu ke senyawa-senyawanya. Kemudian langkah kedua kita fokus ke arah reaksi atau tanda panahnya. Lalu langkah ketiga ialah fokus ke enzim-enzimnya. Kita tetap menggunakan gambar yang sama seperti di samping ini, tapi kita fokusnya tadi fokus ke senyawanya, fokus ke arah reaksi, dan juga fokus ke enzim-enzimnya. Oke, kita akan mulai ke bagian yang pertama, yaitu kita fokus ke senyawanya. Kita lihat dari gambar ini ya, ada glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya, lalu dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat, lalu menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Glukosa hingga fruktosa 1,6 bifosfat ini masih dalam rangkaian 6 karbon, karena kita ketahui bahwa glukosa dan juga fruktosa sama-sama dikategorikan sebagai heksosa. Heksosa ialah karbohidrat atau monosakarida ya, yang terdiri dari 6 karbon. Mereka sama-sama memiliki rumus yang sama ya, glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa itu sama-sama memiliki rumus yang sama loh, yaitu C6, H12, dan juga O6. Tapi mereka memiliki bentuk yang berbeda, maka mereka disebut sebagai isomer. Ya, nanti kita ketemu di langkah glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Oke, kita fokus lagi. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini dipecah menjadi ya molekul dihidroksiaseton fosfat dan juga gliserol 3 fosfat. Nanti si molekul gliserol 3 fosfat ini akan dapat berubah menjadi gliserol 3 fosfat. Jadi akan ada 2 molekul gliserol 3 fosfat. Nah, selanjutnya gliserol 3 fosfat ini akan berubah gitu ya menjadi 1,3 bifosfoglisan. Lalu 1,3 bifosfoglisan ini akan menjadi 3 fosfoglisan, 2 fosfoglisan, lalu menjadi fosfoenolpirufat dan menjadi pirufat dan juga laktat. Seperti itu. Hasil akhir berupa laktat ini terjadi di sel-sel yang tentunya dalam keadaan anaerobik dan juga kurang atau bahkan tidak ada tidak ada mitokondria, misalnya di sel darah merah. Hasilnya ialah laktat. Pada sel-sel yang ada mitokondrianya dan juga oksigen yang berkecukupan, mereka dari pirufat nanti masuk ke mitokondria, lanjut ke asetil CoA, siklus Krebs dan sebagainya. Seperti itu. Oke, nah kawan-kawan, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini kita akan fokus melihat arah panah atau arah reaksi dari glikolisis. Arah reaksi ini penting sekali ya, karena ada beberapa reaksi yang bolak-balik. Ya, kalau reaksi bolak-balik kita nggak tahu apakah dia sebenarnya lagi mengarah ke glikolisis atau dia mengarah ke jalur yang lain. Nah, kita lihat ya. Kalau kita lihat di gambar yang sama seperti ini, kita dapat hitung sebenarnya ada 11 langkah untuk menjadi laktat atau menjadi 10 langkah menjadi pirufat. Kita lihat di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 untuk menjadi laktat. Otomatis untuk menjadi pirufat ada 10 langkah. Dari 11 langkah atau 10 langkah itu ya, itu langkah ke 1, ke 3 dan langkah ke 10 itu arah panahnya satu arah, tidak bolak-balik. Yang lainnya itu bolak-balik atau disebutnya reversible. Nah, sini yang menjadi menarik ya dari tanda panahnya, nanti kita perlu perhatikan ya mengapa seperti itu. Oke,
Nah, sekarang lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga, kita mulai masuk ke enzim-enzim yang terlibat. Sebenarnya dapat kawan-kawan lihat di gambar ini ya. Misalkan dari glukosa menjadi glukosa dan fosfat, ini oleh enzim heksokinase. Enzim heksokinase ini mengkatalis reaksi di seluruh sel. Ya, jadi heksokinase ada di seluruh sel. Tetapi khusus untuk yang di hati dan juga di pankreas, mereka disebutnya glukokinase. Sebenarnya, kawan-kawan, glukokinase ini juga termasuk heksokinase, yaitu heksokinase keempat. Jadi heksokinase itu ada heksokinase 1, 2, 3 dan juga ada 4. Ya. Nah, jadi karena mereka khusus di hati dan juga di pankreas, mereka disebutnya glukokinase. Jadi nanti kalau ketemu glukokinase itu merujuk di hati ataupun di pankreas. Jadi kawan-kawan ya. Dan reaksinya ya juga dengan ada ATP di situ, glukosa, ada si heksokinase atau glukokinase dan juga ATP. ATP inilah yang kemudian membuat si glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ya. Kenapa ya menjadi glukosa 6 fosfat? Nah, ini dia kawan-kawan rahasianya, yaitu ketika glukosa masuk dari membran ke sitosol, dia akan segera difosforilasi. Fosforilasi itu diberikan fosfor sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Molekul glukosa 6 fosfat ini akan lebih besar ya, lebih berat sehingga tidak mudah balik lagi atau keluar lagi dari membran. Seperti itu. Dan kawan-kawan, glukosa 6 fosfat ini seperti disinggung di video-video sebelumnya, ini merupakan titik temu ya, atau stasiun temu bagi jalur-jalur yang lainnya. Kita lihat misalkan yang ketika membahas glikolisis sel darah merah atau sel otot ya, kita melihat dari glukosa 6 fosfat bisa masuk ke jalur khusus pentose fosfat pathway, ataupun dia bisa ke glikogenesis. Seperti itu. Ataupun nanti dari glikogenesis juga ketemu lagi di glukosa 6 fosfat. Seperti itu. Nah, dari glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat atau enzim fosfoglukos isomerase. Seperti tadi sudah saya singgung di awal bahwa glukosa dan juga fruktosa sama-sama memiliki rumus yang sama tapi bentuk yang berbeda. Sama-sama memiliki rumus C6H12O6 tapi memiliki bentuk yang berbeda. Seperti lihat di sini. Ya. Mereka sama-sama jumlah karbonnya hidrogen dan juga oksigen tapi bentuk yang berbeda, maka sebutnya sebagai isomer. Nah, dengan enzim ini glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dan reaksinya bolak-balik. Artinya fruktosa 6 fosfat juga bisa membentuk glukosa 6 fosfat. Seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya dari fruktosa 6 fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini yang menarik kawan-kawan. Satu arah yaitu dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini oleh enzim ya fosfofruktokinase. Dan kemudian ada ATP di situ, ATP yang kedua, ya, yang diinvestasikan dalam langkah tahap pertama glikolisis. Oke, dan dari ATP ini akhirnya membuat fruktosa memiliki dua fosfat atau dua fosfor, ya, yaitu di karbon pertama dan karbon keenam, dan fruktosa 1,6 bifosfat, seperti itu. Dan kawan-kawan, yang menarik, enzim ini ya termasuk enzim determinan dalam langkah atau jalur glikolisis. Mengapa ya? Karena glikolisis akan terjadi kalau fruktosa 6 fosfat ini lanjut ke fruktosa 1,6 bifosfat. Kalau cuma sampai glukosa 6 fosfat, belum tentu dia menjadi glikolisis, karena bisa jadi dia masuk ke jalur glikogenesis atau dia bisa jadi masuk ke jalur pentose fosfat pathway. Makanya si enzim ini disebut sebagai committed step enzyme atau enzim yang berperan atau determinan dalam langkah atau jalur glikolisis. Seperti itu. Makanya penting sekali dibahas langkah panel dan juga enzimnya. Nah, selanjutnya fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dipecah oleh enzim aldolase menjadi dua molekul ya, yaitu di hidroksiaseton fosfat dan juga glisaldehid 3 fosfat. Nanti si molekul di hidroksiaseton 3 fosfat ini dapat ya, di hidroksiaseton fosfat ini dapat dirubah atau disomerasekan lagi nanti dengan trios fosfat atau fosfotrios isomerase menjadi glisaldehid 3 fosfat. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi dihidroksiaseton fosfat ini dapat nanti diisomerase oleh enzim fosfotriose isomerase menjadi glisaldehid 3 fosfat. Sehingga akan ada dua molekul glisaldehid 3 fosfat.
Nah, selanjutnya kawan-kawan, masuk ke langkah yang keenam, ya. Jadi tadi langkah kelima yaitu isomerase dari hidroksiaseton ya menjadi glisolalkyl 3 fosfat. Sekarang langkah keenam, glisolalkyl 3 fosfat menjadi 1,3 difosfoglisarat. Tapi kawan-kawan, uniknya di sini, reaksi ini dikatalis oleh enzim glisolalkyl 3 fosfat dehidrogenase juga dengan bantuan NAD+ dan tidak ada ATP di sini. Tapi kawan-kawan perhatikan 1,3 difosfoglisarat. Ada 2 fosfor di situ. Dari mana fosfornya? Itu fosfor dari fosfor anorganik. Dan molekul 1,3 difosfoglisarat ini termasuk molekul yang berikatan tinggi, memiliki energi ikatan tinggi, ya. Kalau dari strukturnya dia memiliki fosfor yang pakai tanda seperti itu ya, pakai tanda bendera, itu menunjukkan bahwa dia memiliki energi ikatan tinggi, ya. Dan dari molekul inilah nanti yang menjadi di langkah selanjutnya 1,3 difosfoglisarat menjadi 3 fosfoglisarat, itu dihasilkan ATP pertama yang dalam langkah glikolisis di tahap yang kedua. Nah, itu dia kawan-kawan. Dan dikatalis oleh enzim fosfoglisarat kinase. Sebenarnya kawan-kawan, ada enzim juga yang berperan di langkah 1,3 difosfoglisarat menjadi 3 fosfoglisarat ini ya, di langkah ke-7, yaitu 2,3 difosfoglisarat mutase, di mana 2,3 difosfoglisarat ini nanti dapat menjadi regulator dari hemoglobin. Nanti bahasannya di metabolisme zat gizi mikro ya ketika membahas hemoglobin. Kita lanjut saja sekarang. Dari 3 fosfoglisarat menjadi 2 fosfoglisarat oleh enzim fosfoglisarat mutase. Lalu dari 2 fosfoglisarat ini ya, 2 fosfoglisarat ini akan menjadi fosfoenolpiruvat oleh enzim enolase, dan fosfoenolpiruvat akan menjadi piruvat dikatalis oleh enzim piruvat kinase dan pun dihasilkan ATP yang kedua. Ya. Nanti dari piruvat ini kemudian lanjut menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase ya, dihasilkan di situ NAD+. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan semuanya. Di sini ada tanda garis-garis putus ya. Di langkah ke-6 dibutuhkan NAD+ yang nanti akan tereduksi menjadi NADH. Kemudian di langkah ke-11 ya, piruvat menjadi laktat, itu dihasilkan juga NAD+. Nah, NAD+ langkah 11 ini akan menggantikan NAD+ yang di langkah ke-6. Dan ini terjadi di sel dengan kekurangan mitokondria ataupun tidak ada mitokondria atau dalam keadaan anaerobik. Seperti itu. Tapi bagi sel yang ada mitokondrianya dan juga oksigen tercukupi, NAD+ nya nanti ya dicukupi dari mitokondria. Jadi dari piruvat dia tidak ke laktat tapi dia ke mitokondria. Jadi di mitokondria itu nanti dapatkan NAD+ sebagai pengganti di langkah ke-6 sehingga langkah glikolisis tetap terjadi. Mengapa? Karena si NAD+ ini hanya ada sedikit di sitosol. Nah, itu dia kawan-kawan untuk langkah-langkah glikolisis. Kita sudah menguraikannya ya, dari senyawa-senyawanya, arah panahnya atau arah reaksinya, dan juga enzim yang terlibat. Nah, sekarang masuk ke bagian yang menarik, yaitu clinical correlation atau kaitan klinis ya dari metabolisme. Dalam hal ini ialah si glikolisis. Di video selanjutnya.